Baik, mohon izin, hari ini kami sedang bersama Bapak Kadishub dan juga Lantas dan juga Jasa Harja. Jadi di Dishub Bintan ada salah satu program PEKAS yaitu Peduli Keselamatan Sekolah. Kami mohon kesediaannya untuk Bapak Kadis untuk pertama kali menyampaikan apa itu Peduli Keselamatan Sekolah dan tentunya sudah berapa lama berjalan, mohon disampaikan. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Insan Amin, Polres Cirebon Kabupaten Bintan, didampingi Pak Kasat Lantas Bintan, Pak Katijo, kemudian didampingi Jasa Harja, Bang Akmal, dan Bang Budi. Jadi program PEKAS ini yaitu ketika orang tua atau siapapun itu mengantarkan anaknya ke sekolah, kalau memang dia ada di sebelah kiri, kita seberangkan supaya aman, nyaman, dan selamat. Jadi melalui zona selamat sekolah, tentunya di setiap sekolah, baik SD, SMP, dan SMA. Jadi program ini sudah berjalan 4 tahun lebih. Jadi harapan dari para masyarakat sangat baik sekali. Bukan dong gitu, Pak Kasat Lantas? Betul, Pak Kasat Lantas. Baik. Zona keselamatan sekolah ya, itu sudah ada di dekat sekolah yang jalan raya. Ya, itu tentunya dari pihak kami lalu lintas juga di sana ada pengaturan. Kemudian apabila sekolah yang sudah agak besar lagi, SMP atau SMA, itu ada PKS, patroli keamanan sekolah, yang akan dibentuk untuk dirinya dari anak-anak tersebut. Nah, itu ada PKS juga. Nah, seperti itu. Jadi kolaborasi antara lalu lintas dengan dinas perhubungan itu ya semakin baik untuk semuanya, bertujuan untuk anak-anak kita sekolah itu selamat. Seperti itu. Baik, Pak Sarja mungkin. Jadi kami dari Jasa Harja sangat mengapresiasi atas program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Bintan, dan dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Bintan yang berkolaborasi dengan Satlantas Polres Bintan. Karena dengan adanya program-program tersebut, itu menciptakan bahwa Kota Bintan ini kota yang nyaman dan aman dalam berkendara, dalam berlalu lintas. Mungkin itu saja. Baik, karena keselamatan di jalan, tanggung jawab kita bersama. Oke, baik. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih, mohon maaf.